Selepas kecoh dengan isu overclaim atau dakwaan keterlaluan berhubung khasiat susu Nilofar, kini produk teh boba berasaskan madu keluaran Shuib sepatu pula menjadi perhatian netizen. Guys, sebelum kita teruskan, apa kata anda subscribe dulu Drama Tu untuk info hiburan terkini anda. Produk tersebut yang dikenali sebagai Bubble Bee sangat laris, tetapi rata-rata netizen tidak berpuas hati apabila Shuib mengatakan produk boba miliknya itu sebagai minuman boba sihat pertama di Malaysia kerana menggunakan madu sebagai pengganti kepada gula. Rata-rata netizen dakwa mana-mana minuman boba tiada yang sihat. Netizen juga meminta jangan semua produk overclaim. Menurut netizen, tidak salah untuk membuat promosi asalkan jangan mengiyakan sesuatu yang tidak ada. Tiada yang salah sebenarnya untuk mempromosikan sesuatu produk asalkan ia tidak memberi gambaran palsu kepada pengguna. Apa-apapun, kita tunggu jawapan rasmi daripada Shuib sendiri. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi video terbaru.